Papa, papa, papa polisi. Yo, Pin, ada apa? Papa sedang sibuk nih. Papa, papa, ayo kita pergi sekarang. Kita menuju markas para pocong. Emang ada apa di sana? Itu, Pa, Pizzy diculik pocong merah. Wah, gawat tuh. Ya sudah, kita harus sekarang ke sana juga. Kita selamatkan Pizzy, Upin. Iya, Pa, ayo. Wah, ada mobil monster merah. Bagaimana kalau kita derek saja, Pa? Kita takut-takutin pocong merah menggunakan mobil monster merah ini. Siapa tahu dia takut. Wah, iya, idenya bagus juga, Upin. Ya udah, kita derek saja. Nanti kita parkirkan mobil monster merah ini ke dalam markas pocong merah itu. Wah, iya, Pa, betul sekali. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Upin. Upin hari ini bersama Papa Polisi akan menuju markas pocong merah. Karena pocong merah sudah menculik Pizzy. Aduh. Wah, hampir saja. Iya, pocong merah itu sangat jahat. Dia menculik Pizzy. Tapi Papa, sepertinya bahan bakar kita akan habis. Sebaiknya kita mengisi bahan bakar dulu. Betul kan itu, Papa Percy? Betul. Kita isi bahan bakar dulu je. Kemudian langsung nanti kita ke markas pocong merah. Yelah, Papa suka. Wah, Upin juga suka, Pa. Ayo kita isi bahan bakar dulu, teman-teman. Wah, ada bus tayo merah yang sedang isi bahan bakar juga tuh sepertinya. Iya. Ternyata bus tayo ngetem di sini. Isi minyak, Pak. Full ya? Iya, yang full ya, Pak. Karena kami ingin menuju markas pocong merah. Sama Upin. Tapi Ipin kenapa tidak mau ikut tadi? Ipin takut, Pak, sama pocong merah. Dia tak mau ikut. Makanya kita berdua saja. Nanti kan juga ada Pizzy. Kita kan selamatkan Pizzy dulu. Wah, iya kau betul. Betul sekali, Upin. Wah, ini sudah belum sih, lama sekali isi bahan bakarnya. Bahan bakar selesai diisi. Silakan mobilnya boleh dibawa kembali. Wah, sudah selesai, Pa. Ayo kita pergi sekarang juga, Pa. Ya. Ya udah, yuk. Sekarang kita berangkat, guys. Oke, guys, Upin hari ini bersemangat sekali. Akan menyelamatkan Fizi. Sebentar lagi kita sampai, Pa. Tapi Upin sedikit merinding. Nanti mobil derek kita, mobil derek polisi dibawa lari sama pocong merah. Tak bakal dibawa lari, Upin. Kan ada Papa Polisi. Tenang saja. Ayo kita berhenti. Ya, Pak. Ayo kita turun. Ya. Hai, pocong merah. Kemana Pizzy? Temanmu simpan di mana Pizzy? Wah, Pizzy ada di dalam markas pocong merah. Kau tidak boleh masuk, Upin. Wah, kami ingin menyelamatkannya. Sebaiknya kau beritahu. Wah, baiklah. Terima kasih pocong merah yang baik. Oke, guys, ternyata Pizzy ada di dalam. Ayo buka dong. Baiklah. Tekan tombol buka. Buka garasi. Wah, untung saja dibukakan sama pocong yang baik itu. Pizzy di mana sih? Wah, ini kan kasih markas polisi, ternyata dikuasai pocong merah. Ayo, Pin, kita harus turun. Kita harus mencari Pizzy sekarang. Hei, kalian masuk ke dalam markas pocong merah ya. Kalian tidak tahu, ini adalah wilayah kekuasaan kami. Kalian tidak boleh masuk ke sini. Enak saja, kami kan ini mencari Pizzy. Ayo, Papa Polisi. Lihat itu pocong merahnya. Wah, wow,
Dasar ya manusia. Wah. Kemanan, kemanan. Sepertinya sudah selesai, Upin. Wah, tapi kita belum menemukan Pizi. Ya udah kita memutar dulu saja, Pak. Ya, kau betul. Kita memutar saja dulu. Wah, lihat. Di atas sana masih ada pocong merah, Upin. Waduh. Kita harus memutar. Ya, kau betul. Mutar terus. Lagi, sedikit lagi, Upin. Hampir. Aduh, jangan sampai mobil dereknya rusak ya. Mobil derek hijau polisi ini. Ya, Pak. Mana Pizi? Oh, Pizi, kau di mana? Aku di sini, Upin. Aku di sini. Aku ketakutan sekali. Wah, itu dia Pizi. Pizi. Kau tak apa-apa kan? Ya, Upin, aku tak apa-apa. Tapi aku takut sekali. Pocong merah itu hampir saja memakanku tadi. Hah? Yang benar saja. Iya, tadi hampir memakanku. Tentu saja dia tidak memakanku. Ya sudah, sekarang kita pergi yuk, Papa Polisi, Pizi. Tidak, Upin. Papa Polisi akan menjaga di sini. Sebaiknya kau dan Pizi saja yang pergi. Papa Polisi akan memanggil semua anggota polisi. Dan akan mengusir semua pocong merah itu dari kantor maskas pocong merah ini. Ya udah, Pak, kami pergi ya. Iya, hati-hati ya, Upin. Pizi juga hati-hati. Iya, Pak. Iya, Pak. Lihat, wah, pocong merah itu datang lagi, teman-teman. Wow, tak ada habis-habisnya. Hei, kalian, anak kecil. Aku telah mengumpulkan pocong-pocong. Aku telah mengumpulkan pocong putih dan pocong merah. Kami akan bawamu kembali ke markas pocong merah. Betulkah itu, pocong merah? Betul. Wah, itu kan kata-kata Upin. Kenapa kalian ambil pocong merah dan pocong putih? Kalian ini. Iya nih, dasar pocong merah. Kalian tidak tahu apa-apa ya tentang kami. Kami ini adalah anak kecil yang paling hebat sedunia. Upin. Ya, Pizi, ada apa? Aku punya ide loh. Ide apa? Bagaimana kalau kita derek saja mobil polisi pocong merah itu? Oke, berhasil. Ayo kita bawa kabur. Hei, jangan derek mobil polisi pocong merah ya. Kalian tidak tahu, kalian akan kami bawa lagi kembali dengan kami cakap. Coba saja kalau bisa. Betulkah itu, Pizi? Betul. Waduh. Kita akan bawa mobil polisi pocong merah ini. Lihat saja. Upin dan Pizi gitu loh. Kita bawa ke mana nih? Kita bawa ke jauh-jauh saja, Upin. Jangan sampai dia berkumpul bersama teman-temannya. Ya, kau betul. Waduh, mobilnya malah jatuh, guys. Wah, lepas. Wah, mobilku rusak. Mobil polisi pocong merah. Wah, kita gagal, guys, mendereknya. Kita akan mendereknya lagi. Kita derek yang satunya saja, Pizi. Ya, kita derek saja yang satu ini. Ayo, sini. Kita derek. Ayo, mana? Waduh, dia kabur. Ayo, sini kau. Kau tak boleh kabur, sinilah. Tapi mau derek pun. Aku tidak akan bisa kalian derek. Enak saja kalian Upin ya. Wah, tunggu saja. Nanti Upin dan Pizi akan derek mobil polisi pocong merah itu. Wah, sepertinya kita harus pergi dulu, Pizi. Ya, kau betul, Upin. Kita harus pergi dahulu. Upin, kenapa Upin tak ikut? Dia tak mau ikut. Dia tadi takut, Pizi. Dia tak berani sama pocong merah. Jadi, Upin bersama beberapa polisi je yang bantu untuk menyelamatkan Pizi yang diculik pocong merah tu. Wah, tak apalah. Mesti Pizi dah selamat. Tapi kita dihadang ni. Macam mana ni? Udah, kita derek lagi aja. Okay, guys. Kita akan cuba derek, guys. Okay, mundur. Jangan sampai. Okay, dapat. Waduh, lepas. Hei, aku akan membuka pintumu.
Waduh, lihat mobil polisi pocong merah itu banyak sekali teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, banyak sekali. Wah, ternyata susah sekali ya membuka pintu Upin dan Fizi ya. Macam mana nih teman-teman? Ayo, kita harus membawa Fizi dan Upin. Wah, mana aku dari helikopter ini pun susah sekali untuk membawanya. Aku akan turun. Pocong putih telah datang. Baru saja datang, aku sudah jatuh. Wah, kita berhasil menderetnya lagi, Upin. Ya, kau betul, Fizi. Wih, jalan kita dihadang. Hei, tunggu. Ayo kejar Upin dan Fizi kalau bisa. Widih, malah menabrak teman-teman. Waduh. Untung saja tak apa-apa. Tunggu saja, kami akan mengeluarkan semua ke pasukan pocong merah. Tunggu saja Upin dan Fizi ya. Coba saja kalau bisa. Upin tunggu bersama Fizi. Kecepatan penuh. Yuhu, asyik. Hey guys, waduh. Kita melewati jalan yang salah. Wah, ada apa tu? Wah, ada SpongeBob Springman. Wih. Waduh. Wah, kita memasuki hutan. Tidak, kita harus kembali ke desa. Ya, kau betul, Upin. Waduh, lihat itu. Itu mobil polisi pocong merah pun. Jangan sampai dia menangkap kita, Fizi. Ya, betul. Wah, lihat kita dihadang. Oh, tidak. Ya, kita harus melewatinya. Masih ada di depan. Kita harus melewatinya lagi. Waduh, mobil kita.